Halo semuanya, kembali bersama aku dan kali ini kita akan main games Empires and Puzzles. Dan sesuai judulnya, well, kita akan coba melawan stage terakhir, yaitu di season 3 lebih tepatnya. Kita langsung buka aja. Ya, kita masuk pada City of Asgard. Anyway, ini aku mainin dari kemarin malam sampai-sampai aku udah level up, level 58. Dan ya mudah-mudahan kita bisa lawan nih boss terakhir di easy mode ataupun hard mode, ya kan? Mudah-mudahan nih kita bisa kalahin ya. Well, ini ada lawannya tuh si Nidhogg, si Ares, ya si Ares atau Surtur ya, Surtur, dan si Ymir, the King of Ice Giants. Well, kali ini kayaknya permainannya mungkin agak sedikit lama mungkin ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa tonton. Kalau kalian mau skip ya skip aja. Kalau kalian mau lihat gameplaynya langsung ke gameplaynya aja. Anyway, kita langsung start aja ya, teman-teman. Ini gue bakal pilih tim ini sih untuk itemnya sendiri. Jadi gue bawa ini aja untuk tornado, miracle scroll, revive scroll, karena gue yakin nih bakal nanti bosnya susah banget gitu. Jadi kita bakal coba mainin langsung dengan tim ini. Kita akan lawan warna biru, merah, dan warna kuning. Jadi gue langsung siapin dua ungu ya untuk buff dan debuffnya. Kita start. Menang-menang ya. Gelo, boy. Darahnya berapa nih? 2000? 2000, ini bentar dong, berarti. Oke, kita siapin dulu debuff-debuffnya, teman-teman. Jangan kelamaan ya, debuff ini butuh cepet-cepet nih, Pak. Kita karena gak ada warna hijau, jadi harus siap-siapin lebih banyak, teman-teman. Karena ini musuhnya bakal kurangin max HP. Jadi gue mungkin bakal targetin pertama kali ya Ymir dan Surturnya, teman-teman. Oke, sudah reset. Gue pakai ini dulu satu kali. Oke, kita bakal bikin ke sini. Terus kita keker ke Ymir sama si Ares nih. Surtur maksudnya. Dan ya gue nggak terlalu paham sih ngelawannya ya, tapi pastinya ini bakal susah sih sebenarnya. Oke, kita bakal debuff dulu dia, kurangin attack-nya karena takutnya nanti ini pasti masih ada mode hard-nya sih menurut gue. Nih kayak ya bos-bos di season 2 lah seperti biasanya gitu ya. Ini versi normalnya lu masih bisa sih gue rasa sih main gimana gitu ya. Tapi yang gue yakinin sih ini bakal sulit sih, lebih sulit dari boss season 2 si Ursana ya. Kita debuff lagi ya. Ini debuff ini penting, buff dan debuff itu penting banget kalau buat main di apa ya, di boss battle, teman-teman. Di Titan lah lebih tepatnya ya. Gila, 1500. Oh, ada penguatan, teman-teman. Nah, this is it. Kita akan lawan pertama si Ymir, teman-teman. Waduh, boss battle lagi ya. Boss battle lagi, teman-teman. Lagi, ini lagi. Literally ya, literally ini susah, teman-teman. Seriusan. Kalau begini caranya, ntar kita lawan si Surtur lagi gitu ya. Ini susah jadinya. Gua rasanya bawa hero-nya kalau begini agak gimana gitu. Gue butuh sniper sih sebenarnya. Wah, susah nih, Pak. Udah kurangin max HP semua dong. Gue nggak bisa nih begini. Ini nggak boleh lama-lama dong kita di ini ya, si Ymir nih nggak bisa lama-lama, teman-teman. Karena dia ngurangin max HP nih. Gue nggak ada bawa yang hero penambah max HP. Kenapa? Karena kebetulan gue juga nggak punya hero-nya, teman-teman. Jadi ini rada PR sih, rada PR. Tapi kalau masih normal mungkin kita nggak perlu pakai apalah gitu ya. Misalnya kalah gue nggak bakal upload sini. Oke, susah nih, susah. Ini susah, teman-teman, susah banget. Ini fix susah banget sebenarnya. Kalau kalian nggak punya hero penambah max HP, please jangan mainin boss ini kayaknya. Gue udah salah nih, soalnya nggak punya penambah max HP gue. Walaupun darahnya nggak banyak-banyak banget gitu ya. Cuman jangan sampai dia jadi lah. Oke, 2000. Bagus.
Ini gue punya hero tuh darahnya udah sekarat semua, teman-teman. Parah sih. Sekaratnya itu karena nggak bisa melebihin max HP lagi nih. Wah, ini gelo sih. Boy, what are you doing here, boy? Gua sih yang ini sih nggak ada masalah sih, kayaknya di mode easy nih nggak ada masalah sih. Ntar yang masalah tuh ntar di mode hardnya nih. Mampus gua, gila. Wah, ampun nih susah pak. Gila, mati semua loh. Gila. Wah, penguatannya sih parah banget sih. Parah banget pak penguatannya. Aduh, jangan sampai dia full lagi dong. Kalau dia full lagi nih mati nih. Mati nih. Good. Ini nih, gua kudu berpikir nih. Wah, gila 49.000 lagi darahnya tuh. Gila, darahnya 49.000, Pak. Ditambah yang sebelum-sebelumnya udah sampai 100.000 kayaknya ya. Gila juga nih. Gue karena nggak ada itu loh healer yang nambahin max HP. Kalau ada mah, waduh seru nih. Gampang sebenarnya. Oke, 1 2 3. Jangan full dulu mananya. Gue belum ada siapin apa-apa nih. Tuh, di buff. Wah, ini sakit nih pak. dang. This is not good, boy. Please pun aja. dang. Dang, boy. Suits parah ya. Wah, mampus, mati gue. Mati asli. Whoops. Bentar. Belum ada ultinya sih, masih gampang-gampang aja sih. Kalau udah ada ultinya nih yang PR nih pak. Good. Tapi udah sedikit lagi lah darahnya, ini bisa lah. Pastinya bisa lah. Yuk bisa yuk. dang. Ini gua hard mode, kayaknya gua off kamera ntar kayaknya, karena takutnya mati ntar. Karena yang easy aja udah susah parah gitu pak. Apalagi yang udah hard mode nih, GG parah. Oke, menang cuk akhirnya. Bye bye beer, there's what's the rumble that was felt across all my realms. You have proved yourself worthy of Valhalla. I'm glad we were Hellfell against the device dragon. It's great to see the majestic Yggdrasil well again. The world tree leaves, Nidhogg is vanquished, balance returns, but we shall probably return to our own world. We leave a grateful Asgard wanderer. We shall be here to protect the Nine Realms. The realms will be here when you return. The Nine Realms are in good hands. We know the end of this adventure shall be the start of our next one. We are always ready for new adventure. Should you have need for our assistance? Ya, nanti gua dapatin lu lah, ntar sabar aja. Very well, friends. Okay, Loki, dadah. Good sekali nih game ya. Kita menang, cok, akhirnya. Ya, di sini kita menang nih. Oke, para boy, saya akan buka dulu hadiahnya. Ini juga. Dan anyway di bawah ini juga udah ada teman-teman ya. Dapatnya apa nih? 300 koin Valhalla, Epic Token Troop 2, avatarnya Sif ya kan, Kompas, Hidden Blade, Shield, Student Shield, Warm Cape, All of Magic, Damascus Blade. Wah, Mister Stonic bagus. Gigi untuk warna hijau bisa lah ini ya.
Gila, 500 cu. 765 tambah 500, 12 ya. 12 sama ini Thor punya avatar cu. Wah, gila. Oke, gue bakal mainin ini, teman-teman. Kita mainin ini. Kalau misalnya kalah, gue bakal mainin di HP aja, gak usah pakai OBS gitu ya recordnya. Oke, mudah-mudahan gue menang sih, mudah-mudahan sih. Soalnya gue udah pengen banget gitu lo nge-spin di Valhalla ini gitu. Udah pengen banget. Anyway, gue coba aja. Oke, gue akan coba langsung kita mainin aja. Kita mainin di hard mode, teman-teman. Ya, kita mainin dari normal ke hard mode. Mudah-mudahan kita bisa menang. Which is wish me luck lah ya. Ini anyway gue bakal tukar ke sini sih. Karena ini bukan punya dia sebenarnya, ini punya gue. Oke, kita mainin yang hard mode, mudah-mudahan gue menang. And yeah, let's go. Darahnya berapa tuh? 3000 dong pak, 3000. Ntar tuh darahnya jadi nambah 10% gitu ya. Gue seriusan, gue bingung sih sebenarnya mau bikin yang mana. Soalnya yang mana aja gak ada yang bener gitu. Oke lah, gue matiin dulu sih biar kayaknya. Jangan dong. Si masih awal sih ini, jangan terlalu banyak dipakai juga sih. Gua mah yang penting tuh aman aja gitu, jangan kurangin darah max HP gua dulu gitu. Kalau gua sebenarnya punya hero yang bisa ngurangin nambahin max HP gitu, ini game itu jauh lebih easy sih sebenarnya. Gua bilang, gua berani jamin lah itu, jamin easy 100%. Ini karena gua nggak punya, jadi gua harus wanti-wanti nih, hati-hati mainnya. Which is gua cuma punya 3 time stop lagi nih dan 4 ini lagi. Oh, 2 lagi ya. 2 1. Jadi gua enggak bisa bikin status ke dia dulu nih sekarang. Tuh, terhilang soalnya. Oke, pelan-pelan aja. Gua rada gimana gitu ya, fobia, Pak. Kalah tuh energinya gede gitu loh. Bentar ya, sabar dong kamu semua. Masih gede. Ini jadi awal-awal kita bakal lawan Ymir dulu nih ya. Jadi kita habis-habisin di situ aja lah. Mudah-mudahan sih nggak kebutuh banget gitu ya buat si ini si Nidhogg. Karena kalau sampai si Nidhogg tuh butuh banyak time stop dan ya ini tornado tuh bakal PR gua, Pak. Seriusan, PR gede gua. Ini gue bakal kumpulin mana, gak bisa kayaknya ya. Gak bisa gue kumpulin mana, Pak. Gue bisa rupanya. Yuk, masuk ke Ymir yuk, Ymir. Ymir yuk, Ymir, Ymir, Ymir. Berapa lagi sih darahnya? Oh gila, 420, Pak. Oke. Okay. Ayo Ymir, 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 Ymir. 34.000, tadi 27.000 ya. Sekarang 34.000, teman-teman. Pokoknya jangan kasih dia darahnya, dia jangan dikasih nyerang kita pakai ultimate-nya, teman-teman. Karena ultimate-nya tuh ngurangin max HP parah asli. Kalau bisa bikin debuff terus, dia debuff dan debuff terus gitu. Pokoknya nih parah kalau kita sampai kalah di sini tuh parah banget gitu loh. Yuk tahan dulu. Waduh. Stun dong, stun dulu. Good, bagus. Udah kena stun. Terus kita bikin ini lagi nih, teman-teman. Gua nggak mau darah gua kurang sedikit pun karena gua pengennya tuh maxnya tuh di itu Nidhogg punya perlawanannya tuh di Nidhogg doang gitu gua maunya. 4 masih bisa nih. Tengah tuh. Please lah tengah yuk. Yuk ke tengah semua. Ih, gak dikasih dong. Kasih nggak? Oh mati nih. Fix, aman di Ymir, aman. Tapi gua udah habis beberapa item sih di Ymir nih.
Okay, sabar-sabar. Ini si Surtur juga lumayan sih damage-nya, Pak. Damage Surtur nih ngeburn-nya itu yang gua nggak suka ya. Gua harus bisa jaga-jaga item nih, soalnya masih di tempat kedua nih. Ini jadi kalian perlu perhatiin juga nih teman-teman, yang lambang tengkorak di sebelah kiri itu kalian perlu perhatiin juga nih. Karena jangan asal-asal nge-spam skill special skill gitu, jangan terlalu panik gitu ya. Ntar kalian nggak tahu kalau di atas itu sebenarnya udah mau clearing lane gitu. Clearing lane, clearing special skill kalian semua. Meninggal boy. Wah, mati dua sih, bahaya sih. Ya, jangan dong, sayang. Please lah. Aduh, kok dia di tengah melulu gitu. Tempatnya tuh yang gak apa loh, yang gak, gimana ya, gak rame pengunjung gitu, gak rame tile gitu loh. Parah kali emang. Ini kalau mati ini bahaya, Pak. Serius, ini dua hero gue mati nih. Ini kayaknya nggak bisa ini, teman-teman. Kalau nggak ada max HP ini, kayaknya untuk mode hardnya agak sulit. Bukan agak sulit, emang agak susah gitu ya. Tuh mati kan? Gue udah yakin, fix. Tunggu, gue mau tunggu dulu beberapa hero gue. Wah, mampus, kebakar dong. Give me something. Oke, gua nggak tahu lagi nih ngelawan sini Joko nih pakai gimana lagi, Pak. Wah, bangke emang nih. Untung masih 4. Kalau masih 4 sih gua berani sih. Ini gue nggak bisa lama-lama teman-teman, karena itu skor di atasnya ini yang kalian perlu lihat tuh. Tuh, Yggdrasil Blessing tuh hati-hati, kalian perlu perhatiin juga tuh. Karena semakin gede Yggdrasil Blessingnya, ntar damage dari musuh ke kita, kita ke musuh juga makin gede gitu ya. Gelo sih ini. I'm dead boy. Ini udah tinggal tornado terakhir gue, ini darahnya belum ada setengah lagi. Ini kayaknya sih kemungkinan besar ya. Bisa kalah kalau begini terus. Tuh. Mampus gua. Gua harus bisa nih, udah sekarat nih, udah dikit lagi loh. Tunggu bentar, tahan dulu, tahan emosi. Enggak bisa nih. Jangan kasih. Tunggu dulu, gue mau buangin ini dulu. Akhirnya bye. You are too strong. Ya, aduh, gue juga gak bisa bilang too strong sih. Ini gue udah pakai item semua sih. At last but not least, bro. I'm finishing this game on season 3. Okay, jadi season 3 boy udah tamat. Anjir, gue gak nyangka loh. Bakal ada puzzle di detik-detik terakhir, teman-teman. Aduh, coba kita lihat Double Snitch, teman-teman. Aduh, saya sudah dapat season 3 hard. Let's claim this thing. 500 koin Valhalla ya, epic token. Kenapa nggak kasih aja epic hero token gitu? Avatarnya Thor, Fine Gloves, Trap Tools, Tome of Tactics, Mystic Rings, Farsight Telescope, Royal Tabar. Semua dikasih ya, teman-teman ya. Mulai dari yang untuk merah, biru, ungu, sama kuning ya. Hijau tadi udah di sebelumnya nih teman-teman. 500. Bisa nge-spin dong. Anyway, avatar kita ganti dulu dong. Kita kan sudah tamat gitu kan. Ganti dong avatar ya. Gel, siapa yang punya avatar di aliansi saya? Boy, cuman saya ya. Lihat tuh, ada nggak yang punya lagi? Nggak ada ya kayaknya. Okay,
Anyway, gue udah banyak bisa summon gitu ya. Nggak banyak-banyak amat sih, cuma 1270. Jadi kayaknya hanya cuma bisa 12 summon, teman-teman. Dan itu adalah summon terakhir dariku untuk season 3. Dan mudah-mudahan gue bisa dapetin salah satu. Seperti ya, at least kalau nggak di bintang 5 pun, ya at least kasih Gurin Bursti lah. Supaya gue bisa ada untuk nambahin max HP gitu ya. Dan ini Odin juga lumayan sih, Pak. Odin sama Freak itu lumayan sih. Anyway, nanti untuk spin aku akan bikin video sendiri lagi ya, karena ini udah lumayan panjang juga, udah setengah jam lebih. Dan anyway teman-teman, jika kalian udah nonton sampai video akhir ini, kalian tuh hebat banget, karena ya mainin game ini tuh aku dari tadi tuh stres dan perlu strategi. Dan anyway, untuk kalian yang udah sampai mau stage final season 3, entah itu di normal mode ataupun hard mode, kalian bisa lihat aja gameplayku bagaimana caranya untuk menggunakan item seefisien mungkin. Dan kalau bisa kalian punya hero yang menambah max HP, itu jauh lebih bagus teman-teman. Anyway, kita akhirnya videonya sampai sini untuk kali ini, dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. So, see you guys on the next videos, boys. Bye-bye. Thank you.